Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Tabaraka wa ta'ala darikaz zununi wal awham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi wal anam. Allahumma wa salli wa sallim mubarak wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak kelas 6 yang insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terus semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Pada kesempatan kali ini, untuk materi pertama pelajaran bahasa Arab di kelas 6, kita akan membahas tentang ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. A'maluna fil baiti wal madrasati, kegiatan kita di rumah dan di sekolah. Untuk materi yang pertama ini, silakan simak kosakata yang Bapak sampaikan dan ikuti Bapak. Fi'lun, perbuatan. Fi'lun, perbuatan. Fi'lun, perbuatan. Kemudian yang kedua, yaumiyatun, sehari-hari. Yaumiyatun, sehari-hari. Yaumiyatun, sehari-hari. Yang ketiga, istaroha, beristirahat. Istaroha, beristirahat. Istaroha, beristirahat. Yang keempat, syahada, menyaksikan. Syahada, menyaksikan. Syahada, menyaksikan. Yang kelima, sa'ada, membantu. Sa'ada, membantu. Sa'ada, membantu. Yang keenam, la'iba, bermain. La'iba, bermain. La'iba, bermain. Yang ketujuh, dakhala, masuk. Dakhala, masuk. Dakhala, masuk. Nah, ini 7 kosakata yang Bapak sampaikan dan mungkin kamu nanti juga Bapak tugaskan untuk menghafalnya. Nanti dari 7 kosakata ini kita belajar merangkaikannya di dalam sebuah kalimat. Contohnya misalkan kata syahada, menyaksikan, yang kalau kita rangkaikan di dalam kalimat syahada Umarun at-tilfaza, syahada menyaksikan, Umarun Umar at-tilfaza televisi, yang artinya Umar sedang menyaksikan televisi. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata la'iba. La'iba Umarun kurotal khodami. La'iba, bermain. Umarun Umar kurotal khodami, sepak bola. La'iba Muhammad Umarun kurotal qadami, Umar bermain sepak bola.
Kemudian kosakata yang selanjutnya yaitu misalkan dakhala masuk. Dakhala Umarun ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati subahan. La'a dakhala masuk Umarun Umar ilal madrasati ke sekolah fi sa'ati sabi'ati pada jam 7 subahan pagi hari. Dakhala Umarun ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati subahan. Umar masuk ke sekolah jam 7 pagi. Nah, itu materi pelajaran yang pertama tentang kegiatan kita di rumah dan di sekolah. Dan tadi Bapak bacakan yaitu 7 kosakatanya. Tadi yang pertama fi'lun, perbuatan. Yaumiyatun, sehari-hari. Istaroha, beristirahat. Syahada, menyaksikan. Sa'ada, membantu. La'iba, bermain. Dakhala, masuk. Yang kemudian tadi Bapak sudah berikan contohnya di dalam sebuah kalimat yang sempurna. Yang Bapak ulangi contohnya, syahada Umarun at-tilfaza. Umar menyaksikan televisi. Kemudian la'iba Umarun quratal qadami. Umar bermain sepak bola. Dan selanjutnya dakhala Umarun ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati subahan. Umar masuk ke sekolah jam 7 pagi. Nah, ini materi pertama tentang kegiatan kita di rumah dan di sekolah, yang kalau tidak salah kosakatanya berjumlah 20 kosakata. Pada pertemuan pertama ini kita bahas 7 kosakata terlebih dahulu. Nah, nanti untuk materi yang pertama ini Bapak berikan tugas ke kamu anak-anak kelas 6, kamu buat video tentang hafalan kosakata dari 1 sampai 7. Ya, kirimkan hafalan kosakata kamu yang berjumlah 7 kosakata dan nanti kamu buat dalam bentuk video dan dikirimkan ke classroom. Ya, mungkin ini materi pelajaran yang pertama yang dapat Bapak sampaikan, yang pada intinya adalah bahwa kamu sudah kelas 6, sudah mengenal bahasa Arab dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bapak harapkan kamu terus semangat belajar bahasa Arab karena nanti kamu juga akan melanjutkannya di jenjang yang lebih tinggi di SMP, pelajaran bahasa Arab, atau di pesantren belajar bahasa Arab juga. Bapak harapkan kamu terus semangat belajar bahasa Arab, jangan pernah bosan. Ya, itu mungkin materi yang Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.